apa yang dikatakan sebagai morfologi soalan. Soalan seperti galurkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu dari tahun 1946 hingga tahun 1957. Dalam soalan ada empat perkara yang perlu pelajar kuasai. Pertama, tugasan, iaitu galurkan. Itu adalah tugasan. Usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu, itu adalah kehendak soalan. Latar tempatnya Tanah Melayu, latar masanya tahun 1946 hingga tahun 1957. Okay, inilah perkara penting yang kita katakan sebagai morfologi soalan. Jadi bila kita menjawab soalan, kita kena pastikan memahami dahulu apakah tugasan yang perlu kita lakukan. Galurkan, bincangkan, sejauh manakah, nyatakan dan sebagainya. Itu adalah tugasan yang perlu kita gunakan untuk menjelaskan jawapan dalam esei yang kita tulis, di mana jawapan itu adalah kehendak soalan, itu usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu, tempatnya di Tanah Melayu, datang masanya 1946 hingga tahun 1957.